Okey, hai, assalamualaikum. Hari ni saya nak tunjukkan tutorial macam mana nak upgrade VMode anda. VMode, okey, lagi lighting sikit. Okey, VMode XL. Webpage VMode XL. Boleh dapatkan di www.vpage.com. Harga untuk set ala kad mungkin dalam 89.90 USD. Okey. Ni Webpage VMode XL. Okey, ni dengan saya pakai dengan atomizer jenis HH357 dari Avid Vapor. Okey, hari ni kita akan mode Webpage VMode ni menggunakan A7 atomizer. Dia ialah jenis RA, itu Readable Atomizer. Okey, ni dalam dia, tak pasti nampak ke tak. Lagi lighting sikit nampak. Sorry lah, kamera tak apa boleh fokus, tapi saya cuba tunjukkan dalam dia. Ni saya setting menggunakan candle 1 mm, digunakan, oh sorry, wick 1 mm digunakan bersama candle bersaiz 0.25 mm, 30 AWG. So dah saya dapat dalam 3 rep dapat 0.8 ohm. Okey. So apa yang kita perlukan di sini untuk teruskan perjuangan kita ni? Kita perlukan 510, ada orang panggil 510 adapter, ada connector, tapi itulah kita perlu dapatkan 510 ni. Nampak tak? Ok, dalam dia macam tu, ada lubang. Ok, bentuk dia macam ni. Oops. Ok, macam ni. Ada thread 510 di bawah. Ok, kalau di kaki vapor dia panggil ni 510 untuk modest. So boleh dapatkan di kaki vapor ataupun di Victoria Electronic. Nah, saya dapatkan di Victoria Electronic, harganya RM10. Okey, bawah dia macam ni lah. So kalau nampak, okey macam tu. So atas dia macam ni. Okey, yang lain kita perlukan o-ring. Okey, o-ring ni penting lah. Kita perlukan 3. Saya gunakan 3, ada orang kata boleh pakai 2. Saya gunakan 3. Okey, kalau nampak yang warna putih tu, saya ambil daripada drip tip Stardust. Actually sama je kot, sebab saya ambil daripada Stardust CE4 dan dan CE5. Okey, yang warna hitam ni saya ambil daripada spare kit untuk Agati. So kalau siapa ada Agati tu, cuba tengok dalam tu ada satu o-ring hitam. So boleh gunakan o-ring tu. Saya guna 3 ni lah sebab saya try 2, saya takut leaking. So saya masukkan 3, dia tak ada leaking, saya dah test semua okey. Okey, seterusnya kita ambil A7 ni dan kita pasangkan connector. Okey, connector kita pasangkan di sini. Okey, macam ni. Okey. So kita akan pasangkan o-ring. Eh, dan first yang saya pakai ialah o-ring Stardust ni. O-ring Stardust. Okey, masukkan, letakkan atas sekali. Ya, okay, macam ni.
So okay. O-ring Stardust. So saya ambilkan satu lagi O-ring dari Stardust juga. So pasang. Macam ni. Okay. Dan last kali O-ring Agati ni lah. Saya rasa O-ring ni kita boleh dapatkan di hardware. Ada banyak yang saiz-saiz macam ni, kecil-kecil je ni. Okey, dan Agati punya O-ring kita pasang bawah sekali. Alright, nampak? Okey, semua so, 3 O-ring kat situ lah. Kalau boleh ambilkan plier dan ketatkan konektor ni. So nanti bila kita buka A7 ni daripada V-mode, dia konektor ni akan ikut sekali lah, main tak tertinggal kat dalam lah. Okey, so dah selesai untuk A7. Kita pergi ke kita punya mode. Okey, mode ni kita kena buka semua sekali lah. Ni tak pakai dah. So okey, ada satu yang saya buat nampak tak? Dalam ni ada satu macam straw warna putih. Ok, ini guna dia untuk feeding. Ok, kalau untuk V-mode, kalau siapa yang pernah pakai, siapa pernah try V-mode ni, kalau kita guna, kita kena tongging dan kita picit botol dia, dan kita tonggingkan macam ni, kita tegakkan balik, kita picit lagi sampai kita betul dah sampai atas, baru kita sedut lagi bagi dia naik. So agak buang masa, dan kita sekarang ni try gunakan sistem sama macam Rio. Kalau Rio dalam dia di satu botol dan ada hose. Macam V-mode ni kita tak ada hose. Kita terus pasangkan botol kat atas ni. Okey, so maknanya sekarang kita nak buat bagi dia ada satu benda yang boleh sedut dia terus naik atas. Tanpa kita tongging-tongging ke apa, just tekan picit squong lah. Maknanya kalau sistem Rio tu kita kena squong dan kita dia akan naik. Okey, tu saya akan tunjuk sebab benda ni actually senang je. Kalau saya buka sekejap. Okey, nampak dia ngam-ngam je dekat muncung botol tu. So hujungnya kita potong tirus. Kita potong tirus sini lah. Potong macam ni. So then masuk. Lepas tu just masukkan balik je. Setakat saya pakai alhamdulillah saya ingat. Setakat saya pakai ni memang tak pernah ada problem lah. Memang feeding terbaik. Senang nak feed. Tak payah pening-pening. Okey, berbalik benda ni. Buka balik. Buka. Buka kat atas ni. Sorry, dari ni. Dari ni. Okey, buka. Sorry, gelap sikit sebab dah nak malam. Alright. This is our V-mode XL internal part. Okey. So, seterusnya. Tak payah pening-pening. Sebabkan kita dah siapkan A7 tadi. Okay, just masuk. Slot in. Ambil A7. Pasang. Okay. Done. Pasang duit tip. Okay. So, dengan fire. Alright. So, kita test macam mana performa dia. Okey, sekian saja. Selamat mencuba dan sayangi webpage anda. Sayangi V-mode anda. Sebab kita yang buat dia. So kita boleh modify dia. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum. Bye.